Nyok, kita tegakkan 5 tertib. Saya ngajar di US, Pak. Saya 23 tahun, 24 tahun di US, Pak. Saya ngajar di Universitas 78 tahun, Pak. Sana, Pak. Baru pulang, Pak. Baru 4 tahun di Indonesia, Pak. Ya, silakan. Ya. Waktunya agak padat. Iya, ya. Terima kasih Bapak Gubernur akan waktu yang diberikan, Ibu juga. Kita dari iBOS, Pak, tadi dikenal dengan Pak Mas Masuk Adi. Jadi intinya kita punya teknologi karya anak bangsa, Pak. Yang kita merasa cocok sekali dipakai untuk pemerintah DKI ya. Dan dibawa ke Indonesia, Pak. Sekarang sudah juga dipakai di luar negeri, Pak, di Afrika dan juga di Cina. Nah, apa yang menarik dengan teknologi ini, Pak? Satu, Pak, ada 3 kelebihannya, Pak, yang utama ya. Satu, ini bisa berjalan di bandwidth yang rendah, Pak. Teknologi ini arah teknologi untuk internet TV streaming, Pak. Nah, banyak itu teknologi yang bisa jalan di hanya di bandwidth yang besar, sedangkan kita, Pak, bisa jalan di bandwidth yang rendah. Emang goal kita awalnya itu kita mau memberikan kemampuan kepada mereka-mereka yang bandwidth-nya rendah kayak di desa, Pak, atau kayak daerah-daerah di pelosok, Pak, bisa menikmati internet streaming, Pak, tidak hanya web biasa. Nah, kemudian juga kita punya kelebihan di mana setiap orang, setiap institusi atau orang bisa dapat membuat TV stasiun sendiri. Kalau sekarang kan bikin TV stasiun, Pak, mahal sekali, Pak. Perlu gedungnya, perlu pemancarnya, perlu TV-nya, ruangannya. Nah, dengan ini, Pak, itu sama sekali tidak diperlukan lagi, Pak. Jadi dengan tim yang kecil dan tidak memerlukan dana yang besar, sudah bisa mulai, Pak. Baik. Kalau boleh saya mulai di sini, Pak. Kita sengaja pakai TV, Pak, karena kita mau menunjukkan resolusinya, Pak. Ini kompresi kita yang bagus, Pak. Jadi kita ada 2 sisi, Pak. Ada sisi yang bisnis to customer-nya, Pak, namanya iBOS Indonesia, sudah kiri itu. Ada juga yang B2B, Pak. Jadi tiap-tiap institusi atau malah perorangan, Pak, asal kontennya legal, bisa bikin TV sendiri, Pak. Mohon maaf. Kayak Metro, kayak TVRI. Ini udah jalan belum? Udah jalan, Pak. Kita sudah baru. Di apa, di TV atau di mana? Di apa, iBOS masuk ke sana? Seri, Pak. Di sana, Pak. Dan juga di laptop, Pak, yang paling banyak dari laptop. Di laptop lebih gede alangannya. Kita baru launch Agustus tahun lalu, Pak. Baru setahun, Pak, dan kita sudah ada sekitar 500.000 orang masuk tiap hari, Pak. So it's not bad, Pak, progresnya so far, Pak. Kalau sebab Pak lihat itu, sebelah di bawah itu ada NTMC Polri, sudah sama kita, Pak, sejak September, Pak. Ada juga Bela Negara, TNI, ada juga Sumbar sudah sama kita, Pak, sudah launch, Pak. Sekolah juga sudah sama kita, Pak. Nah, kalau boleh saya mulai, izinkan, Pak, saya klik yang pojok kiri, Pak, ini yang iBOS B2C-nya ke customer. Jadi pas mulai, Bapak dapat screen screen ini, bisa diklik, bisa buat promo, segala macam, Pak. Ya, kemudian kalau di bawah itu navigasi utamanya, Pak. Kalau saya klik misalnya di sini, ini TV film gratis. Exactly, itu menarik, Pak. Kita tidak hanya memberikan teknologi, Pak, tapi kita juga memberikan konten, Pak, legal, Pak. Kita sekarang sudah ada 300.000 jam konten
kayak drama Indonesia, film Hollywood, film anak-anak, Pak. Kita kasih semua cuma-cuma, Pak. Berarti bayar, Pak. Tidak, Pak. Ini kita kasih cuma-cuma. Beli dulu. Oh, kita beli, Pak. Yes, Pak. Exactly, Pak. Bayar awalnya, Pak. Tapi sekarang karena kita udah mulai banyak orang, Pak, kita malah co-sign namanya, Pak. Jadi banyak, Pak, di Indonesia itu independent movie maker, Pak. Dia nggak bisa masuk ke TV, Pak. Akhirnya kita, Pak, bagi hasil aja, Pak. Karena susah masuk ke TV, Pak. Nah, bagi hasilnya gimana? Artinya dia kalau konten kita, kalau dapat iklan, dapat revenue, nanti kita bagi ke mereka, Pak. Sayang mereka bikin film bagus-bagus, Pak, tapi tidak bisa dipasang, Pak. Kalau buat izin, Pak, sebelah atas itu bookmark kita. Saya bisa bookmark TV atau movie. Kalau saya klik iBoss, Pak, ini namanya yang linear programming, Pak. Kayak TVRI, kayak Net TV, kayak Metro, TVRI. Kita masukin konten internasional juga, Pak. Al Jazeera ada di sini. Kita fokusnya, tertariknya, Pak, konten-konten lokal, Pak. Contohnya kayak apa? Kayak Bali TV, Pak. Kayak Jawa Timur TV, Pak. Kayak Banten TV, Pak. Itu menarik sekali, Pak. Nah, ini, Pak, kita dapatkan secara legal, Pak. Banyak teknologi sekarang, Pak, dia asal pasang, Pak, parabola di atas gedung, udah stream langsung, Pak, tanpa minta izin. Kalau di sini kita, Pak, kita stream, lalu kita ngomong sama mereka, minta izin. Jadi, it's all legal, very strongly, legalnya lumayan kuat, Pak. Itu Rusia kita baru dapat dari mereka. Sekarang kita udah ada 60, Pak, tapi kita terus mau tambahkan, Pak. Nah, kemudian kalau saya klik ke movie yang atasnya ini, nah ini yang satuan, Pak, kayak Netflix. Kalau saya klik misalnya Indonesia, nah ini konten-konten horror Indonesia, komedi, kategori, Pak, ya. Hollywood misalnya, action, saya lihat. Nah, di sini actionnya, nah ini konten-konten actionnya, Pak. Ini free, so. Free, Pak, kita kasih, Pak. Nah, ini tujuannya, Pak, kita maunya ngebantu Pemprov DKI, Pak, untuk market TV pada biar bosen, Pak. Kalau isinya cuma Pemprov DKI, bosen, Pak. Nah, ini kita bantu, Pak, biar aplikasinya Pemprov DKI dipakai terus, Pak. That's the idea, Pak. Kalau boleh saya balik, Pak, ya, izinkan. Saya mulai aja, Pak. Misalnya saya nonton, saya pilih satu yang linear programming, trailers misalnya, Pak. Wah, India. Ya, Pak. Nah, ini menarik, Pak. Kalau saya klik di sini. Bagus ya, dia punya itu ya. Exactly, Pak. Nah, kalau saya klik di sini, Pak. Nah, ini kelebihannya, Pak. Kompresi kita bagus sekali, Pak. Biasanya ya, hasilnya bagus ya, dari SD. Exactly. Jadi 720, Pak. Nah, banyak, Pak. Makanya kita senang, Pak, demo pakai ini kenapa, Pak? Untuk buktikan, Pak. Banyak teknologi, Pak. Ini dari SD ya. SD, Pak. Ini 720 nih. Pakai streaming. Berarti kalau kita pakai smart TV langsung masuk dong, berarti. Exactly, Pak. Enggak perlu pakai perangkat handphone. Yes, Pak. Sebenarnya ini kalau saya izin, Pak, ini saya cuma buat demo aja, Pak. Mohon maaf tangkin nih, Pak. Nah, ini menariknya, Pak, banyak teknologi sekarang, Pak, dia bilang HD, Pak. Tapi mohon maaf, tapi banyak kan ngibul, bohong, Pak. Kenapa? Karena skinnya kecil, Pak, ketahuan, Pak. Tapi di momen Bapak project ke TV, dia pecah semua, Pak. Nah, kita ini senang pakai TV, kenapa, Pak? Satu, enak buat demo, Pak. Dua, ngebuktiin, Pak. Kalau kita bilang HD, itu benar-benar HD, nggak pecah. That's very important, Pak. Nah, ini resolusinya, Pak. Lihat bandwidth-nya, Pak, kecil sekali. Resolusinya HD, Pak. Kalau saya bawa ke low, Pak, misalnya. Nah, di low ini, Pak, kita nanti dia bakal jatuh, Pak, ke 70, Pak. Kita bisa jalan di 70 kbps, Pak. Artinya apa, Pak? Di desa ini jalan, Pak. YouTube misalnya, Pak, itu perlu 330, Pak. Kita 70, Pak. Kecil sekali ya? Kecil sekali, Pak. Ini salah satu kelebihan kita, Pak. Barang satu, Pak. Ini, Pak. Nah, ini sedikit pecah-pecah, Pak, ya. Ini tapi kalau saya lihat di sini, Pak, di bawah jelas, Pak. Streamingnya suara, Pak. Artinya kalau untuk orang pakai handphone segini aja udah cukup banget, Pak. Ya nggak gitu canggih pun udah enak kan, exactly. Ya. YouTube lo aja, Pak, kadang-kadang nggak tonton, Pak, nggak jelas, Pak. Kita benar-benar bagus, Pak. Ya YouTube. Jadi kadang-kadang kalau yang nggak cepet, ya, buffering lama. Exactly. Buffering lama. Exactly. Dan juga apa bagusnya, Pak? Ini kalau orang mau pakai bayar data, Pak, lebih kecil, Pak, datanya, Pak, dibandingin YouTube yang lainnya, Pak. Jadi nonton bisa lebih lama, Pak. YouTube dulu waktu baru mulai tiba-tiba pulsa habis, nggak sadar. Sedot. Yeah. Nah, kalau buat izin teruskan, Pak. Jadi kalau saya ini autonya saya offin, Pak, di bawah. Ini artinya dia diam di sini, Pak, maksa. Tapi kalau saya onin, artinya kalau bandnya jatuh, dia otomatis jatuh. Jadi sesuai. Exactly, Pak, otomatis, Pak. Kalau boleh saya teruskan, Pak, ya. Kalau saya klik sebelah kiri lagi, Pak, misalnya. Oh, filmnya keren nih, tapi ada apa sih di berita, misalnya. Misalnya Metro TV ada apa sih? Saya klik sini, Pak. Ini saya klik nomor 2. That's picture in picture, Pak. Oh, langsung otomatis ya? Di HP, Pak. Nah, ada, Pak, ini kita yang pertama di dunia, Pak. Karena bangsa nih, Pak. Seriously, Pak. So ini ya, di HP bagus sekali, Pak, ya. Ini picture in picture. Di NTMC, Pak, malah bisa sampai 3-4 picture in picture, Pak. Tergantung bandwidth, Pak, ya. Kita nih, kalau kita lihat, Pak, kita yang pertama di HP yang bisa picture in picture, Pak. Kalau saya teruskan, Pak. Nah, itu Metro TV jalan. Saya malah bisa begini, Pak.
oh menarik nih metode TV jalan atau nonton bola misalnya Pak. Lalu saya bisa bilang, oh ada apa sih video yang baru misalnya. Notice deh Pak, saya ini, saya milih browsing Pak, milih yang lain tanpa matiin TV-nya Pak. Teknologi sekarang apa? Dikasih list, 10, nomor 1, nonton dulu nih. Kalau nonton lagi, yang lain, matiin dulu, baru milih. Sedangkan ini tidak Pak. Kalau misalnya saya balik ke internasional, Hollywood misalnya. Notice Pak, saya nggak matiin TV-nya masih jalan ya Pak. Action misalnya. Nah ini heavy graphics Pak semuanya Pak, tapi jalan di 3G Pak. Jadi menarik sekali, jadi saya bisa begini, saya cari, saya bisa besarkan Pak, di belakang masih jalan. Di belakang masih jalan Pak, ini kayak Netflix Pak modelnya. Kok ya. Ini nggak hilangin dulu ya, waktu itu dapat baru dia ganti ya? Iya, bisa lagi Pak. So, misalnya saya lihat, oh itu film baru tuh Lazarus Project, saya klik Pak, ada metadatanya, saya link ke Facebook, saya link ke Twitter, saya link lainnya Pak. Saya bisa klik, menarik nih, saya nonton dulu ya 1 menit, picture-in-picture misalnya. Nah itu mulai Pak, picture-in-picture dia. Oh keren nih picture-picture, saya switch bisa Pak, atau saya full screen misalnya. Oke, saya klik full screen, nah di bawahnya disikbarkan, ini kan video Pak. Nah ini movie yang tadi saya pilih Pak, jadi bisa switch, jadi very flexible Pak. Nah ini juga kok saya majukan Pak. Tuh tidak ada buffer Pak. Tidak ada buffer nggak? Saya majukan lagi nih ya, saya majukan lagi Pak. Tuh tidak ada buffer Pak, HD lagi Pak. Dan 3G lagi Pak. Nah ini this uniknya Pak, teknologinya Pak. Kalau boleh saya izin Pak, balik lagi Pak, misalnya ke yang tadi Pak, yang linear programming. Saya balik ke yang tadi saya kita pakai, yang terus ya. Nah ini kok saya klik yang sebelah kanan itu Pak. Yang ini. Saya ini Pak, bisa chatting live Pak, sambil nonton Pak. Sama orang mengenai konten ini. Ini cocok sekali buat apa? Buat Pemprov DKI Pak. Misalnya ada acara apa, tidak tahu apa Pak. Bisa tahu, orang langsung bisa bicara sana Pak. Pak, Bapak Gubernur misalnya mengumumkan mengenai plan ekonomi, plan kebersihan, itu orang bisa langsung diskusi sana Pak. Ini saya diskusi sama publik. Ini kalau saya klik aja Pak, itu keyboardnya transparan Pak. Nggak ada HP yang keyboard transparan, ini kita bikin dari scratch Pak. Tujuannya apa? Biar apa-apa nggak ganggu Pak. Oh, karena anak bangsa Pak. Kalau saya klik ke friends Pak, ini saya bisa bicara sama friend aja Pak. Atau saya bisa bikin grup Pak, sambil nonton, sambil ngomong sama grup. Bayangkan bikin grup divisi-divisi di Pemprov DKI Pak, bisa sambil chatting live. Menariknya Pak, kita itu yang pertama gabungin antara sosial media dengan konten Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Gubernur ngomong mengenai suatu program Pak hari ini Pak, orang bicara di sini. Tahun depan kalau saya tanya, pada saat Bapak Gubernur Ahok bicara ini Pak, orang bilang apa aja, itu bisa kita retrieve. Tadi nyambung ya. Oke, kalau boleh saya teruskan. Kalau saya klik misalnya Pak, ini channelnya. Yang ini programnya, saya klik yang nomor 4 itu Pak, yang ada gambar jarum. Nah ini nunjukin schedule 24 jam ke depan. Sama kayak model TV Pak ya. Ini terus jalan ya. Kalau misalnya saya, jam 2, jam 3 itu ada film bagus, saya di kantor, saya nggak bisa nonton, atau bola misalnya. Saya bisa klik sini Pak. Ini ngerekam ke depan Pak. Bukan tetap TV, saya klik sini, record misalnya. Jadi kalau udah selesai acaranya, saya diping. Hey, itu ada udah selesai, nonton nggak? Gitu. Kalau saya klik yang atasnya Pak, TVOD. Kita selalu ngerekam 7 hari ke belakang Pak. Kalau ketinggalan program, bisa balik, bisa ngeliat. Oh ini kayak berita Jakarta lebih rumit kalau rekam ya, ini langsung otomatis ya. Exactly. Semoga ini bisa bantu Pak. Nah kemudian, ini terakhir Pak, saya tunjukin. Kalau saya klik yang gambar orang ini Pak, ikonnya. Nah activity itu. Nah ini nunjukin history nontonan saya Pak. Apa yang saya tonton, berapa sering. Saya ada program 1 jam, nonton cuma setengah jam, itu ketahuan Pak. Saya bisa ulang lagi Pak. Jadi izin Pak, jadi ini secara singkat apa iBoss B2C-nya Pak. Kalau boleh saya cepat aja Pak nunjukin misalnya MTMC Polri Pak. Nah ini sudah launching sama polisi Polri di Korlantas sudah launching sampai September. Tidak perlu terlalu besar ya dia punya itu ya. Exactly Pak, benar sekali Pak. Exactly. Nah ini, nah menariknya ini Pak, B2B kita apa Pak? Brandingnya itu brandingnya Polri, ini bukan iBoss. Kalau Bapak masukin konten ke YouTube, itu konten jadi milik YouTube Pak. Itu mau potong, mau apa, terserah Pak. Iklan saya pengen print YouTube. Schedule saya pengen print YouTube. Nah di sini, NTT punya TV sendiri Pak, Out of the Blue Pak. Dan untuk apa mereka pakai ini? Kalau saya klik Pak, mereka pakai ini bukan buat media, buat CCTV Pak. Metro Area 42 misalnya, kalau saya klik Metro Area, CCTV 42, Soekarno-Hatta misalnya. Nah ini live sekarang Pak. Mereka sudah ada 400 CCTV Pak.
Ini sekarang yang nonton itu udah sampai 100 ribu orang per hari, Pak, masuk, Pak. Dan bad, Pak, ya. Nah, kalau saya, ini resolusi saya diamkan, Pak, medium, Pak, ya, karena apa, tergantung kamera, tergantung koneksi juga, Pak. Kalau misalnya saya mau lihat, oke, ini Soekarno-Hatta, Yogyakarta misalnya, kok saya suka lihat Yogyakarta, saya nggak perlu Yogyakarta, Pak. Saya lihat di sini. Ya, saya misalnya lihat, saya suka coba Malioboro, Pak. Ini Malioboro utama, utara misalnya, saya klik. Ini punya polisi ya. Ini punya polisi, Pak. Oh, ini bagus tuh. Berarti CCTV kami. Kami kan pasang sampai 6.000 CCTV baru. Mungkin Anda bisa kerjasama dengan kami, Anda bisa pantau. Sure, Pak. Ini masyarakat dengan resolusi yang rendah pun bisa lihat. Exactly, Pak. Kalau enggak, siapa bisa buka? Kita kadang-kadang buka stres. Exactly, Pak. Saya bisa buka itu kalau lagi nggak bagus. Dan menariknya, Pak, dari kita, Pak, sama kayak Polri ini, Pak. Iya, bisa ambil. Malah kadang-kadang, Pak. Polisi juga ambil dari kami sih. Iya, iya, iya. Itu diambil dari kami. Beberapa ini punya kami. Iya, sama. Bapak aja, Bapak banyakan lagi. Dan menariknya, Pak Gubernur, kadang-kadang orang di luar Jakarta, Pak, dia mau tahu mana Jakarta. Dia nggak bisa ke Jakarta, Pak. Cuma mau kayak apa sih? Cek aja di sini, Pak. Bisa lihat, bisa betul buat pendidikan. So, anyway, kalau gue... Oh iya, di sini juga, Pak, saya klik, Pak. Dan itu bisa chatting, Pak, mengenai CCTV-nya, misalnya kebanjiran atau apa, bisa chatting di sini, Pak. Ini actually people live chatting mengenai Soekarno-Hatta. Right, so, kalau mau saya teruskan lagi, juga, saya juga bisa milih pakai, ini kan pakai list, Pak. Saya bisa juga milih berdasarkan peta, Pak, misalnya. Misalnya meter area. Nah ini Pak untuk Jakarta. Ini Pak misalnya. Nah ini tadi saya milih pakai list kan. Ini saya milih pakai peta. Jadi ini udah kombinasi sama Google Map atau apa aja. Waze juga bisa dipakai di sini. Nah ini Pak saya milihnya satu gini. Kalau saya klik misalnya di sini Jakarta. Kata ini seluruh Indonesia, Pak. Saya bisa lihat seluruh peta Indonesia. Atau saya bisa tambahkan, Pak, misalnya places, kantor polisi ada di mana misalnya. Nah itu untuk Jakarta kita adjust, Pak. Sekarang orang mau masuk ke sini dengan aplikasi aja. Oh, dan aplikasi web juga bisa, Pak. Kalau dia nggak mau install, pakai web aja juga bisa, Pak. Nggak masalah. Jadi, kita juga lumayan... Nggak mau install iBoards yang NTMC ini gimana jalan? Oh, langsung ke Google Play Store atau Apple Store, Pak. Di beberapa sudah ada, Pak. NTMC TV sudah ada? Sudah hampir 400.000 ya download. 350.000. 350.000 download, Pak. Lumayan. Lumayan, Pak. Setiap hari sekitar 120.000-an, Pak. Masuk, ya. Dia ngecek-macek, ngecek apa, semacam. Terus ngasih juga kabar di chat yang lewat sini. Ada kecelakaan. Kalau boleh, Pak, kriterianya, Pak, saya tunjukin, Pak. Polri, kalau saya klik di sini, Pak. Nah, ini Polri Channel. Gara-gara kita, Pak, mereka bikin 3 channel station, Pak. NTMC Live, Polri Jalanan, Film Pendek, Pak, misalnya. Konten mereka banyak sekali ternyata, Pak. Kalau saya klik di sini, ini jadi kayak di, kalau di Metro sama Tiga kan setengah jam, Pak. Ini kok saya... Ada misalnya, isinya apa, Pak? Penyuluhan, isinya apa, Pak? Gimana cara menanggul ini begal, gimana cara pakai helmet, Pak, gimana kecelakaan, Pak. Dan apa, mereka itu sebenarnya dengan teknologi ini, Pak, mereka balik 3 tahun ke depan, Pak, cari konten-konten lama, Pak. Udah bisa dimonetas, dipakai konten-konten lama, sayang kan, bikin capek-capek tapi ditaruh begitu aja. Nah ini misalnya mengenai polisi ini. Lalu kalau saya klik di sini, Pak, yang nomor 4 itu yang ada gambar jarum itu, Pak. Nah ini schedule-nya, Pak, 24 jam ke depan. Siapa yang bikin schedule-nya, Pak? Bukan iBoards, Pak, yang bikin mereka, Pak. Nah, yang ngurus ini semua, Pak, hanya 2 orang, Pak, di NTMC, Pak. Itu saya bilang, Pak, bikin TV lagi tidak perlu lagi gedung, tidak perlu lagi banyak orang, Pak. Hanya dengan ini, dengan pakai laptop, bisa mengerjakan sendiri, Pak. Diatur, Pak. Oke. Sampai ini aja juga dipakai waktu beli kemarin, Pak. Nomor penting, kalau boleh saya tunjukkan. Nah ini nomor penting polisi, Pak, dipakai buat mudik, Pak. Ini bukan lagi media, Pak, ini udah informasi. Misalnya, nomor polisi, siapa yang apa, 110, ambulan, 108, Pak, gak ada yang apa, Pak. Sampai akhirnya mereka masukin ke polsek, Pak, dimasukin, Pak. Dan bagusnya, mereka tidak perlu ngapain lagi, Pak. Contohnya, kalau saya menelpon polisi, saya klik aja, Pak, di sini. Nah, ini langsung nelpon, Pak. Oh. Code master, Pak. Atau saya mau ngirim SMS. Saya klik nomor 2 itu, saya klik SMS di sini, udah. Klik SMS, Pak, langsung. Jadi fleksibel, Pak. Mohon maaf, saya sedikit ngebut nih, Pak, ya. Kalau boleh saya izinkan, Pak, terakhir, Pak, saya mau tunjukin sampai radio stasiun juga masukin kontennya, Pak. Mohon maaf, saya juga.
Investasi masukin konten-konten ke kita, Pak. Kenapa ke MTMC, Pak? Nah, yang terakhir, Pak, itu menarik, Pak. Eyeballs. Kalau CCTV, Pak, mungkin di-download sebulan pertama keren, dicobain semua, Pak. Tapi setelah itu bosan, Pak. Paling sekali seminggu dipakai, Pak, pagi doang untuk sebelum ke kantor, Pak. Nah, dengan itu kita kasih, Pak, konten-konten eyeballs cuma-cuma, Pak. Tujuannya apa? Biar aplikasi ini terus dipakai, Pak. Jadi kalau ada apa-apa, segala macam, mereka tahu kemana arahnya, Pak. Kemana pakai polisi, Pak. Nah, ini kita kasih cuma-cuma, Pak. Konten-konten ini termasuk yang linear, termasuk juga yang musiknya, movie-nya. Nah, tujuannya sama, Pak, untuk Pemprov DKI nanti. Izin, Pak, saya cepat sedikitnya, Pak. Nah, kemudian, bela negara juga sama kita, Pak, itu TNI, Pak. Maksudnya Kemhan, Pak, sama kita. BNI, ONL TV itu punya BNI, Pak. Saya nggak, dan saya mau bikin aja, Pak, quickly. Nah, ini udah pakai kita 2 tahun, Pak. Dipakai buat apa, Pak? Bukan buat PR, Pak. Bukan buat media. Buat training, Pak, internal. Kenapa? Karena teknologi ini, Pak, jalan di desa-desa, Pak. Dengan di HP yang murah. Jadi yang di kota itu, Pak. Yang di kota itu mereka sudah tidak lagi apa? Mungkin, Pak, saya ingin. Nah, ini, Pak. Kita itu waktu pertama kali kita develop, Pak. Kita develop untuk apa? HP-HP yang murah kayak ini HP 400.000 sekarang saya pakai 200.000-an. Apa kalau dibeli ini 200.000. Nah, ini jalan di sini bagus, eyeballs. Yes. Nah, kalau YouTube aja kadang-kadang nggak jalan di sini karena resource-nya kecil sekali. Oke, okay, so ini yang BNI-nya, Pak. Yuna buat training ke daerah-daerah. Nah, lalu Angkasa Pura juga nanti di bandara juga kita akan ada eyeballs, Pak. Sumbar TV juga permintaan Sumatera Barat sudah pakai kita, Pak. Sudah sign, Pak. Ke daerah, Pak. Jadi kerjasama gimana kita? Siapin aja draftnya, kasih lihat kita gimana ya. Ini exactly, Pak, sebenarnya. Yang Sumbar itu ada. Oh, ada, Pak. Siapa? Nanti. Kalau boleh, Pak. Bikin Jakarta TV, Pak. Nah, ini, Pak. Kalau boleh, mungkin, Pak, ini kita bikin demonya, Pak. TV Jakarta, Pak, yang atas itu, Pak. Jadi, pasti klik, Pak. Ya, sekarang orang lebih gampang, ya. Ya, ini kayak gini TV Jakarta, Pak. Nah, ini kalau saya klik di sini, isinya apa? Ini sih kita hanya fokus saja, Pak. DKI Jakarta, misalnya isinya Ibu Kota News, Ahok Channel, DPRD Channel, ada VOD-nya, misalnya. Bisa buat pakai ngelapor sama pengaduan, Pak, misalnya. Ya, ini tidak hanya media, Pak. Kalau saya balik ke TV Jakarta, saya klik misalnya Ahok Channel. Ini masih. Nah, menariknya, Pak, bisa ada running text, Pak. Bisa di-setup, Pak. Dan running text itu bisa diklik, Pak, untuk emergency, untuk pengumuman. Yang penting, Pak, orang bisa langsung tahu, Pak. Saya diumumkan di media, Pak, ya. Nah, itu bisa diklik, Pak. Untuk apa, Pak? Nah, kemudian naik lagi, Pak. Ini tergantung kamera yang kita ambil, ya. Kalau dia yang nggak tajam, ya nggak tajam. Oh, iya, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, kemudian bagus lagi, Pak, kita survei, Pak. Bisa diatur, Pak. Bapak bisa tanya langsung ke masyarakat. Menurut Anda gimana sih hasil kebersihannya DKI sekarang? Itu very powerful, Pak. Daripada kita telepon konsultan, bikin survei, Pak. Sebulan baru tahu, kita nggak tahu dari mana hasilnya. Ini kan real time, Pak. Bisa langsung tahu. Oh, Jakarta Pusat jawab duluan. Jakarta Timur jawab berikutnya, gitu, Pak. Apa jawabannya dari mana ketahuan, Pak, IP-nya, siapa yang jawab, Pak. Ini bisa diatur dari tim Pemprov sendiri, Pak. Bukan Ibo nanti yang atur. Mau tampil di mana, di video mana, itu bisa diatur, Pak. Mungkin saya cepetkan dikit, Pak. Nah, ini DKI TV, nomor penting juga ada, Pak. CCTV, dari Bapak bicara, Pak. Mungkin bisa tahu CCTV di sini, Pak. Bagi-bagiannya, Pak. Nah, ini sih, contoh aja nih, Pak. Di Bang Hati, di Monas, misalnya. Bisa banyak sini, Pak. Nah, juga mungkin mengenai turisme Jakarta, Pak. Jadi tidak hanya mengenai pemerintah reportnya, Pak. Ya, ya ini dipakai sama Sumbar, Pak. Sumbar malah arahnya buat tujuannya buat promosi Sumbar, buat turis datang, Pak. Target mereka malah luar negeri, Pak. Semua kita ada linknya. Shoppingnya, kuliahnya, eyeballsnya, Pak. Nah, ini kita akan cuma-cuma lagi, Pak. Saya mau nunjukin satu, Pak, yang menarik, Pak. Ada teknologi kedua, Pak, namanya layang, langsung tayang, jalan-jalan. Saya klik sini, Pak. Nah, inilah, Pak. Jadi, tim saya ini, Pak Rio, dia streaming live, Pak. Saya klik sini. Nah, ini pakai bisa live, Pak. Ini hanya pakai satu. Nyambungnya gimana? Exactly. Jadi kita punya teknologi kedua, Pak. Namanya layang, Pak. Jadi, install di HP.
bisa dibawa Pak, jadi kayak kamera Pak, kayak kamera siapapun bisa, Pak. Bayangkan ini kasih. Berarti bisa langsung di jalanan kayak. Exactly. Berarti petugas kita lapangan bisa. Exactly. Bayangkan sudah mereka install. Ini lebih canggih deh apa yang di Tiongkok mesti pakai. Apa itu semua udah 4G ya? Iya. Dan kerennya kita Pak, bagusnya kita Pak, di jalan di bangunan yang rendah Pak. Sekarang tuh kayak periskop kemarin. Berarti petugas kita itu, gue lihat kondisi lapang gimana langsung. Petugas. Ini langsung ini. Ya. Malah tidak hanya petugas Pak, masyarakat bisa dikasih Pak. Iya. Tiba-tiba petugas nggak ada kebakaran Pak, masyarakat bisa tembak. Bapak Gubernur bisa langsung lihat Pak gimana, bisa langsung strategize Pak. Ini yeah. Very powerful Pak, dan bisa suara banyak, itu masuk itu ya. Oh suara semua masuk Pak. Resolusi juga bisa digedein Pak dengan tukar tadi koneksi Pak. Ini kalau polisi di luar negeri kan dia pasti pakai alat yang mahal beli. Yeah. Ya. Yeah. Ini Pak langsung dia nyalain aja. Yes. Aplikasi aja dia taruh aplikasi di kantong, nyalain terus. Ya, saya tinggal download juga nih ya. Ya, yes. Ya saya masih bisa sambil browsing Pak. Saya masih bisa ambil picture Pak. Bisa dua orang nembak Pak, tiga orang nembak Pak bersamaan Pak. Ya, loh, canggih sekali loh. Langsung kerja kayak gitu. Ya. Ini mas semua teknologi yang mahal-mahal ya waktu ini. Dan bisa chatting lagi Pak. Bisa ambil gini sampai chatting Pak. Bisa langsung ke kiri dong, ke kanan dong, ke atas dong, ke bawah dong. Bisa Pak. Ada di mana aja jadi bisa lihat. Bisa langsung di mana-mana nih. Ya ini bisa punya petugas kita sekarang, kok dia di lapangan di lantai 3 itu, dia betul-betul kalau yang ada CCTV kan nih, ada orang bahaya mau kejar maling pun langsung bisa langsung telusuri. Dia petugas kita itu bisa, kalau dipasang handphone gitu ya, bisa live tuh langsung. Iya, saya kan dia kalau misalnya tahan orang pun, dia petugas, dia nggak bisa bohong. Sekarang kan pelanggaran lalu lintas. Petugas waktu sebelum datangin dia, lu mesti nyalain. Iya. Supaya jangan sampai dia deal loh. Iya. Itu kan kelihatan. Di China kan begitu juga. China pakai, kalau dia mau tahan orang, mobil, dia nyalain. Supaya komandannya bisa lihat. Kan juga dia rekam kan, terekam kan? Iya, terekam. Langsung terekam kan? Langsung jadi antai. Dan bagusnya Pak, kalau misalnya nggak ada... Contohnya di crime atau apapun, nggak bisa saling bilang siapa pukul duluan. PP kita semua bisa pakai. Dan bagusnya Pak. Android oke juga nih. Android, iPhone oke Pak, nggak ada masalah Pak. Tablet juga oke Pak. Hebat. Nah, heran profesor. Apa-apa ya Pak, kita Pak. Nah, kalau boleh tambahkan Pak, menariknya Pak. Kalau internetnya tidak ada Pak, dia ngerekam terus Pak. Dia nggak berhenti ngerekam, walaupun nggak ada internet Pak. Tapi setelah ada internet, dia nggak upload Pak. Jadi kalau misalnya saya ada kejadian nih Pak, saya nembak Pak, tapi nggak ada internet Pak, berarti nggak jalan kan? 4G nggak bisa? Bisa, 4G. Oh 4G bisa banget Pak, maksud saya kalau benar-benar kosong gitu nggak ada internet misalnya Pak. Misalnya di daerah mana? Oh dia rekam juga? Iya masih rekam Pak, pas saya bawa di daerah di mana ada internet Pak, dia langsung upload. Kita satu Jakarta itu full 4G, yes. Itu udah 11-12 Singapura gitu. Bisa hadir semua Pak, resolusinya. Nah. Gitu ada 4G ini. Cuma dalam gedung yang belum 4G. Nah, saya lagi minta peraturan supaya semua gedung harus menyediakan untuk pasang tanpa disewa. Kalau gedung-gedungnya kurang ajar kan, masuk sewa dari gua, mau pasang kabel. Ini gua lagi keluarin peraturan, nggak boleh. Nggak boleh sewa. Itu ada bagian dari fasilitas umum, kewajiban, kontribusi kewajiban dia. Dan sehingga kalau itu bisa berlaku, kita sama Singapura, pasti 11-12, di luar atau dalam gedung. Ini kalau, gitu. Ini kalau polisi, kalau ngejar orang, dia bisa langsung. Langsung keluar ke TV loh, live, beneran ini. Iya, yeah, dan citizen juga bisa langsung direkam juga, diikutan kalau dibolehin. Wah, ini bisa live langsung. Gila. Kita rapat-rapat langsung live ini, dirapin ini. Juga mereka langsung ikutin. Mereka-mereka yang dikenal macet segala macam masih bisa ikutan rapat, Pak. Iya, mobilnya, Pak. Jadi bisa rapat live. Tinggal putar. Nah, sekarang kerjasama kita gimana? Kerjasama? Kerjasamanya, Pak, kita untuk ada program, Pak, untuk Pemprov, Pak, kita kasih free, Pak. Malah ini bisa menghasilkan duit, Pak. Nah, dari mana duitnya, Pak, itu dari iklan sama sponsor, Pak. Juga, kalau ada potensi e-commerce, ini bisa dipakai juga buat e-commerce, Pak. Sambil nonton, sambil belanja, misalnya. Ya, langsung ini aja deh, siapin kerjasama gimana. Nanti bisa langsung pakai aja ini, langsung kita. Bisa langsung mulai kita promosi. Thank you, Pak. Ya, langsung sama panggil apa, Wisa, Pak Citra? Wisa. Saya langsung thank you. Untuk rekamannya ini apakah ada aplikasi terpisah atau cukup ngedownload iPhone saja? Terpisah. Jadi mungkin nanti ada orang-orang tertentu aja mungkin yang ditentukan boleh untuk
melakukan ya, takut dia bikin yang aneh-aneh juga ya. Kita selalu masih takut yang B2C untuk yang live streamingnya karena enggak, kita pengen ini di petugas di jalan. Exactly, ya. Di skup. Exactly. PKWT. Ya. Ya, yang ada langsung PKWT termasuk Satpol PP kita, beberapa komandan harus punya. Kalau dia mau, dia kita harus wajibkan dia. Kalau dia mau tertipin PKL, datangin orang, kita pengen dia mesti nyalain. Supaya jangan sampai ada benturan, dia fitnah kita. Kalau dia langsung kelihatan nih, sikap dia gimana. Nah, saya pengennya itu Satpol PP sama Dishub. Langsung aja kantongin kan, udah gak bisa bohong nih. Ya, sebelum dekatin orang, nyalain dulu. Dishub juga begitu. Ya. CCTV kan terbatas, karena ikutin orang. Kalau CCTV nggak ada suara, ini kan langsung suara. Dia juga nggak tahu kan percakapan terekam. Jadi nggak bisa lagi fitnah, ini pemerasan apa aja. Semua kalau tugas di lapangan, masih ada satu komandan yang nyalain. Langsung seperti itu. Wah, canggih nih. Terus apa yang satu lagi nih Pak, Pak Gubernur? Nah, kita ini sekarang saya connect kan pakai TV, pakai ini Pak, pakai HP Pak, ya HP bisa panas Pak. Kita juga ada Pak, solusinya buat yang setup box Pak, ini bagus buat di kantor-kantor, buat TV-TV ya Pak, nyalain TV di kantor isinya dari TV One atau punya MNC, dengan pakai, jadi ini Pemda DKI setup box sendiri gitu loh. Jadi Pemda DKI sudah jadi MNC Pak, Pemda DKI jadi Indovision. Jadi daripada pakai yang lain kan internet Pak, masukin Pemda DKI TV sudah langsung bisa connect ke TV Pak, dimin lama Pak. Sama juga ini Pak, internet. Nah, ini STB Pak, nah set top box Pak atau modem yang dipakai di rumah Pak. Kalau Bapak lihat apa ada IndiHome, First Media, itu kan ada kan? Sama ini. Eksis sama Pak. Tapi isinya ya isinya Bapak taruh Pemda apa Pemprov DKI TV gitu loh. Jadi pas dibuka klik, pas diklik pertama yang keluar ya bukannya IndiHome atau First Media, yang keluar pertama ya siapa yang kalau logonya bakal ini Pak, brandingnya gitu Pak. Jadi ini sendiri nanti kalau Bapak beli banyak misalnya, ini bisa beli di Ambassador, bisa beli di Mangga 2, ini bisa dikasih stikernya apa TV Jakarta misalnya Pak. Sampai level kelurahan semuanya bisa kasih Pak logonya Pak gitu. Di kecamatan bisa kasih ini Pak, dibelikan Pak. Jadi bisa cari TV yang lain bisa itu. Oh, bisa ya, nanti ada Metro, ada TV One, ada palanya di Amerika udah keluar juga udah banyak gitu Pak. Jadi free ya. Akhirnya orang dagang provider wifi ya. Or iklan Pak, or yang lainnya Pak. Beriklan. Atau e-commerce Pak, gabung sama e-commerce. Ini apa? Setahir Pak, saya tunjukin namanya dongle Pak, namanya kata-katanya Pak. Ini kemampuan sama dengan STP Pak, ini buat TV Pak. Biasanya colokin ke TV di belakangnya Pak. Loh, tapi menariknya, powernya Pak gak perlu pakai kabel. Powernya ini ngambil dayanya, ngambil dari TV. Nah menariknya ini kecil, saya bisa masukin kantong misalnya. Saya misalnya pergi ke Jepang atau ke Cina, masuk ke hotel room, gak ngerti bahasa Cina Jepang, gak ngerti TV, saya masuk ini di belakangnya Pak, yuk, udah semuanya TV Jakarta, bahasa Indonesia. Ini dapat emang internet, masih ada internet kami. Oh ya, internet ya, tapi kalau luar ya, kita bisa internet Pak. Internetnya internet, tapi, ya the point yang ini menariknya Pak, kan apa very portable sangat kecil, jangan masukin kantong Pak, bisa dibawa kemana-mana. Ini seperti kayak Bapak, kalau mau mereka dibeli banyak, mereka maunya beli banyak ini, dikasih kemana Pak, dibagi ke embassy Pak Indonesia. Mereka mau kasih semua embassy, modul promosi. Ini dia beli dari mana barang-barang ini? Ini bisa beli di Ambassador, bisa beli di Mangga 2, ini kayak gimana? Banyak bisa Pak. Bisa dijual untuk apa ya? Memang untuk TV juga, untuk nangkap TV ya? Oh, ini biasanya untuk video sih banyak, tapi kita bisa ubah Pak sedikit Pak. Orang ngisi apa gitu ya? Exactly Pak. Atau browsing web Pak. Tapi kita maunya ini dipakai buat TV Pak. Ini semua. Berarti ini bisa, tapi kayak bisa ada internet ya? Internet Pak ya, ini biasanya, tapi nilainya Pak internet nggak perlu besar Pak, kecil aja Pak. Ya, kecil aja Pak. Terus ini kalau dia tayangkan bisa tanding bola dunia itu yang khusus nggak bisa masuk sini, dia mesti pakai kabel ya, dia pakai frekuensi kan? Iya, rata-rata ya Pak, PT. Ini buat bayar Pak, ini yang bayar ya. Iya, tapi kecil ya. Jadi, that's it ya Pak. Oke, bien, bagus. Makasih ya. Thank you. 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 Thank you
Oh belum, ini belum. Belum. Tapi karena kontennya Pak, masih udah jalan tapi kontennya kita utamakan baru kita daftarkan Pak. Perlu waktu. iPhone butuh waktu. Android udah ada. Butuh Android untuk masukin ke store. Karena kan Apple belum juga agak lama kok. Kita minta izin dulu. Oh kalau ini masuk ke web ya? Kita minta izin dulu Bapak. Bapak oke boleh saya masukin Pak. Ngasih aplikasi suratnya ke Apple. Ini PKS-nya dulu. Siapin ya. Contohnya langsung yang udah ada sumber cepat. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih.